العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di rumah duka ini guna untuk mendoakan almarhumah, guna untuk mengenang-enang kebaikan almarhumah, juga untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada mati. Maka takziah malam hari ini fungsinya untuk kita yang masih hidup. Kalau tahlil, baca Quran, sedekah, itu kembalinya kepada orang yang meninggal. Kita tahlil, kita kirimkan doa, Allahumma gfirlaha, ya Allah ampuni dosanya, warhamha, sayangi dia ya Allah, wa'afiha, maafkan dia ya Allah. Maka tahlil, pengajian itu untuk orang yang meninggal. Tetapi takziah seperti ini, ceramah-ceramah seperti ini diniatkan untuk kita yang masih hidup, untuk saya, untuk kita semua yang akan menjadi mayat, yang akan menjadi camat, calon mati ini. Mudah-mudahan setiap takziah yang kita hadiri, kita makin bertambah iman kita kepada Allah, makin bertambah istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah. Dan semoga semua yang hadir di sini mati husnul khatimah, amin. Semoga di akhir hayatnya Allah berikan dia kematian yang indah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita semua. Sama kita hormati pemerintah desa Lebo yang hadir, Bapak Sekdes sekaligus MC malam hari ini, Bapak Mas Rin, orang tua kita yang ada di Lebo yang hadir ini satu persatu. Saya tidak sebut satu persatu namanya. Ibu-ibu yang ada di belakang, banyak sekali yang hadir ini, masya Allah. Orang hadir takziah banyak juga menandakan banyak yang cinta, banyak yang sayang, banyak yang punya kenangan baik. Maka banyak yang hadir acara takziah. Mudah-mudahan ini alamat almarhumah, insya Allah husnul khatimah, amin. Apalagi wafat di hari yang baik, di hari Jumat subuh, ya. Subhanallah. Kematian yang indah itu ibu-ibu bisa dirancang, Bapak, ya. Selain dengan doa, kita rancang kematian kita ini bisa indah. Maka kenapa ada ajaran-ajaran agama, kenapa ada hadis-hadis Nabi, itu membuat kita bisa mempersiapkan diri menghadapi mati. Kata Nabi, aqyasun nas aktsaruhum zikran lil maut, orang yang paling baik, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, kata Nabi, adalah orang yang banyak ingat-ingat kematian. Maka orang-orang yang banyak ingat mati, insyaallah ketika akhir hayatnya baik kematiannya, insyaallah. Bagaimana tidak? Setiap hari yang dia pertimbangkan adalah kematian. Yang dia putar di otaknya ini, kalau saya mau mati bagaimana? Apa persiapan saya menghadapi mati? Ini sudah 2023. Tidak terasa ini. Tidak lama lagi habis 2023. Tidak lama lagi ganti presiden, ganti bupati. Ya. Tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Maka orang yang cerdas itu dia mulai berhitung, ya. Hasibu, hitunglah dirimu, qabla antuhasabu, sebelum Allah hitung dirimu. Kita hitung sekarang, kita punya sholat berapa yang bolong, itu yang dihitung. Kita punya puasa berapa yang tidak kita laksanakan. Kita masih punya utang haji, misalnya, belum berangkat haji. Ah, kalau tidak bisa saya berangkat umroh saja, itu termasuk yang dihitung-hitung. Berapa kita punya istighfar setiap hari? Karena yang banyak menolong orang dalam hidup ini istighfar. Innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdirkum bi amwalin wa banin. Bu, Pak,
Kalau kita punya kehidupan rezeki kita sempit, usaha ini selalu gagal, ya. Kemudian kita banyak masalah. Apakah ada amalannya, Ustaz? Ada amalannya. Bahkan dalam Al-Quran yang saya bacakan ayatnya tadi, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Bagi orang-orang yang senantiasa istighfar, senantiasa memohon ampun sama Allah, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan kirimkan dari langit rezeki yang banyak. Rezeki Allah akan kirim rezeki. Kita sekarang diparingi banyak kurang istighfar. Saya ini hampir semua dari utara ke selatan, utara selatan. Diparingi kota ini biar hujan setengah mati. Hujan cuma sedikit-sedikit. Tidak tahu siapa yang tahan hujan ini. Ya. Hujan sedikit saja. Tidak sampai 7 menit. Ini sudah berapa bulan ini. Sementara hujan itu rahmat dari Allah. Kalau daerah kita ini sudah tidak turun-turun hujan, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti ada yang salah dengan kita. Di bagian utara, di bagian selatan, sampai banjir-banjir lagi. Kita di pagi ini susah, ya bapak-bapak. Panas luar biasa. Maka ini perlu istighfar, rame-rame istighfar. Mungkin ada yang salah dengan daerah kita ini. Mungkin ada yang belum istighfar. Maka diajak istighfar. Astagfirullahaladzim. Yursilis sama alaikum midrara. Bukan cuma rezeki, wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan tambah rezekimu. Orang kalau rajin istighfar, Allah tambah rezekinya, Pak. Kita punya rezeki seret sekarang ini mungkin dosa-dosa kita. Jangan salahkan Allah kalau kita punya rezeki sekarang setengah mati. Mungkin saja ibadahmu yang kurang sama Allah. Mungkin saja istighfarmu yang kurang. Mungkin saja tidak baik dengan orang. Maka rezekimu Allah sumbat, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yursilis sama, istighfar perbanyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bukan cuma rezeki, tapi Allah tambah harta dan anak. Sekarang kalau mau cari anak, ya, perbanyak istighfar. Ada yang datang sama saya, Ustaz, saya ini kasih amalan dulu. Apa amalan? Saya sudah 8 tahun menikah, belum ada anak, ya. Sudah 8 tahun. Saya kasih coba istighfar ini 100 kali setiap hari. Istighfar 100 kali. Dia amalkan, ya tidak sampai berapa bulan datang ulang. Alhamdulillah, Ustaz. Sudah tahan mah itu. Ya. Jadi sekarang ini kalau mau tambah anak, bapak-bapak, istighfar saja. Saya itu kalau pegang tasbih, sebanyak-banyak Pak istighfar, Mak itu bilang, minta anak lagi nih. Ya, jadi banyak-banyak istighfar, ya. Rajin istighfar, yursilis sama alaikum idrara. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita persiapan diri menghadapi mati. Bagaimana caranya mati kita ini supaya indah? Mati yang indah itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa dirancang. Pertama, persiapkan generasi kita, persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendukung kita, yang bisa membantu kita ketika kita mau meninggal dunia atau bahkan sampai di akhirat. Maka menciptakan anak-anak yang soleh itu kewajiban. Kalau orang tua tidak menciptakan anak-anak yang soleh-soleha, maka dia akan rugi nanti. Baru mati saja susah. Sedangkan hidup ini anak sudah bikin susah dia. Masih hidup kita, Pak. Ini anak sudah bikin sakit kepala. Anak-anak sekarang ini, Allah. Kalau ditanya, nak, mana papamu? Apa dia jawab? Kamu bertanya-tanya. Banyak sekarang itu. Anak-anak kecil, ya. Ketika ditanya, mana bapakmu? Kamu nanya. Allahu Akbar. Ya. Anak-anak kita harus didekatkan dengan agama. Ya, didekatkan dengan agama. Tidak ada jalan lain. Saya ini banyak terima pasien-pasien, saya sudah sampaikan di Facebook itu.
pasien-pasien anak autis, hiperaktif, yang tidak bisa berdiam, ya. Pokoknya mulai lahir bergerak terus. Nanti dia berhenti kalau dia tak tidur. Baru dia tidur tuh jam-jam 2. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya punya anak yang laki-laki itu begitu. Ya. Autis berat. Nama Agil itu autis berat. Saya dulu jam tidur saya itu jam 3 dengan dia. Mamanya sudah 4 kali bangun, saya belum tidur-tidur dengan anak ini. Ya, tetapi Allah berikan hidayah, berikan ilham, ternyata anak-anak kita ini harus didekatkan dengan Al-Quran. Mulailah saya mulai praktekan itu sama Agil, anak saya itu. Saya belikan HP, tapi HP itu isinya bacaan Al-Quran terus. Saya suruh pegang sama dia. Pokoknya dia tiap hari baca dengar Al-Quran itu. Tiap hari dengar Al-Quran. Setelah itu saya belikan dia buku gambar. Belikan dia apa namanya, pensil warna itu, perop apa itu. Dia bukakan Al-Quran, suruh tulis itu Al-Quran. Dia mulai tulis. Sampai sekarang dia di umur 11 tahun, 13 tahun sekarang, sudah pintar berkaligrafi, Pak. Pintar berkaligrafi, hafal Al-Quran 2 juz. Nah, hayasin gak usah hitung. Itu padahal ini anak yang katanya menurut dokter susah mau sembuh ini. Saya bawa sampai ke Undata, ke beberapa mana tempat. Susah anakmu sembuh ini. Ini namanya autis berat. Tapi Alhamdulillah, sekarang sedangkan anak-anak autis saja, itu yang saya rukiah sekarang itu ada 4 orang anak autis, termasuk yang dari Poso. Sementara saya terapi sekarang, Alhamdulillah ada perkembangannya. Sedangkan anak-anak autis saja itu bisa, Pak. Bagaimana anak-anak kita yang normal? Cuma kadang-kadang kita orang tua ini malas. Kita orang tua ini lebih sayang harta daripada tidak sayang anak, kadang. Tapi tidak semua. Mana contohnya? Kalau zaman dulu orang-orang tua kita itu, kalau dia lihat jam-jam 5, apa yang dia cari? Dia cari anaknya. Mana saya punya anak ini, semua maghrib ini, belum ada pulang-pulang. Dia cari di tambah bermain, dia cari di lapangan, di kuala. Dia upayakan anak-anaknya maghrib sudah di rumah. Itu orang tua dulu. Tapi orang tua sekarang, wah, cuek dengan anak. Sudah mau maghrib ini, anak-anak masih berkeliaran di mana-mana. Lebih dia sayang hartanya, lebih dia sayang ayam. Kalau ayamnya belum batera, aduh, mana sudah ayam ini? Belum batera ini, semua maghrib. Anakmu tidak dicari. Padahal ayam tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang dipertanggungjawabkan anak. Seberapa besarkah kita ini memperjuangkan anak kita? Seberapa besar kita punya keinginan untuk anak kita baik? Pak, harta ditinggal mati. Jabatan, kedudukan, semuanya akan ditinggal di dunia. Tetapi anak adalah aset terbesar kita. Kenapa orang menikah? Kenapa orang berupaya supaya dapat anak? Supaya dia senang di akhirat. Supaya ketika dia mati doanya la hijab. Tidak ada hijab doa seorang anak soleh kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Satu kali saja dia angkat tangan, Pak. Ya Allah, ampuni dosa mamaku, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa papaku. Langsung ke arsy-Nya Allah. Itu kalau anak soleh. Tapi kalau anak tidak soleh, anak kita ini jauh dari Allah, jauh dari agama, maka akan merugi kita, Pak. Bukan harus anak kita masuk pesantren semua, tidak. Biar dia di rumah, kita kontrol saja. Pertama yang dikontrol, sholatnya. Yang kedua, anak kita bisa baca Quran apa tidak. Dua saja modal. Kalau anak sudah bisa sholat sendiri, biar tidak disuruh-suruh, dia sudah sholat, kemudian dia bisa mengaji, selamat orang tua. Selamat, Pak. Ibu, tetapi kalau anak tidak sambayang, biar kau punya anak itu S1, S2, S3, S-mambo, tidak sambayang anakmu merana di akhirat. Merana. Tetapi kalau kita punya anak, pendidikannya biasa-biasa saja, tapi bakti sama orang tua,
sujud sama Allah, insyaallah bapak-bapak. Maka ciptakan anak-anak yang soleh, ciptakan anak-anak yang soleh. Ayo, mulai dari rumah, dibiasakan itu, ya. Sekarang mulai dari hal-hal terkecil. Sekarang ini Parigi Pak darurat. Parigi Mautong ini darurat narkoba. Di mana-mana saya sampaikan ini, ya. Mudah-mudahan kita punya anak-anak di Lebo ini kerjasama pemerintah, aparat pemerintah, agama, ibu-ibu ya. Kompak. Woi suara ya. Perangi. Woi. Narkoba. Takut dengan narkoba dia. Pas dibilang narkoba langsung bersuara dia. Ya. Perangi narkoba. Karena apa? Kalau minuman keras, ibu, hari ini dia teler, kalau dia sadar, insya Allah besok dia sadar itu. Sosaki badannya, belum lagi kalau orang tua pukul, tobat ya itu. Banyak, saya punya teman-teman peminum minuman keras, tapi cepat tobatnya. Yang dikhawatirkan ini kalau dia mengenal narkoba. Na'udzubillah mizalik. Kalau anak-anak sudah narkoba, Pak, dia tidak pakai lagi orang tuanya. Harta orang tuanya pun tidak dipakai lagi. Datang sampai Ustaz, saya punya mesin genset. Genset ini bukan yang ditarik-tarik begini, yang pakai kunci itu. Harga 3 juta lebih, hilang. Saya coba cari dulu. Tidak ada, dia bilang, saya sekeliling. Saya coba cari di anu, di besi tua. Ini kejadian nyata sama saya. Begitu dicari di besi tua, dapat. Ha, Mas, siapa yang menjual ini? Saya punya genset ini. Dia bilang itu ada, itu anak itu yang menjual. Coba antar dulu. Oh, tidak lama dia cari-cari, Pak, didapat. Ya, itu yang menjual. Ternyata anaknya sendiri yang menjual, Pak. Astagfirullahaladzim. Anak sekarang ini barang di rumah dijual. Supaya apa? Supaya bisa minuman keras. Satu pil saja itu kalau orang bilang, saya belum pernah beli. Saya punya teman bilang sampai 400 ribu, Pak. Bubuknya itu sampai 1.200.000 harganya. Biar nggak punya harta tujuh turunan tidak habis. Mungkin kita lihat ada orang kaya di Parigi ini banyak hartanya bangkrut gara-gara anaknya narkoba. Na'udzubillah mizali. Jangan bapak-bapak ibu-ibu. Lebih baik bakalai memang dari sekarang. Ya, upayakan anak kita bebas dari narkoba. Ini saja pesan-pesan dari saya. Itu saja. Kalau dia sudah tidak narkoba, insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, anak itu satu, anak bisa menolong orang tuanya. Anak bisa menolong orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin dalam neraka orang tuanya, tetapi anaknya soleh, apalagi anaknya bisa menghafal Quran. Orang menghafal Quran itu, anak penghafal Quran bisa menolong orang tuanya, Bapak. 70 orang keluarganya bisa dia selamatkan. Maka kenapa sekarang disuruh menghafal Quran anak-anak, ya? Karena begitu. Tetapi jangan niatnya begitu, menghafal Quran kau. Payah papa selamat nanti. Baru DP papa biar sambayang, tidak. Mamanya tidak sambayang, cuma mengharapkan anak menghafal Quran. Kasihan deh lu. Ya? Cuma mengharapkan anak-anak menghafal Quran ini. Nah, kedua, nanti di akhirat nanti Allah akan pertanyakan kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Maka mudah-mudahanlah TPA di Lebo ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahanlah ke depan juga bisa digagas kembali Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat. Mudah-mudahan ini modal kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Berikutnya, kita ini mau mati. Persiapan menghadapi mati selalu disampaikan di ceramah-ceramah takziah. Satu, tingkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada yuwahhidu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesakan Allah. Tidak ada la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah.
Tidak ada yang ditakut kecuali Allah. Tidak ada tempat kita mengadu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada Facebook. Sekarang kalau ada masalah, bukan lari ke Allah, Facebook. Status galau. Ya, biar persoalan dengan tetangga di Facebook. Biar persoalan dengan saudara Facebook, ya. Ingat Facebook itu apa yang Anda pikirkan, itu yang dia tanya, bukan apa yang Anda rasakan. Sekarang orang apa yang dia rasa dalam hati ditumpahkan semua di Facebook. Orang tahu semua. Ya. Sekarang dulu dia, oh saya mau cerai saya punya istri. Di Facebook ini. Istri begini, istri tidak taat, saya cerai. Kemarin dulu saya lihat bakul apa ulang. Coba gua ulang yang main tua ini. Sudah. Dia bilang dulu itu Ustaz. Makanya saya bilang jangan di Facebook. Kalau kamu Facebook urusan rumah tangga, kalau aku bawa ulang kan malu orang lihat. Ya. Ini sengaja disampaikan sekarang ini orang banyak yang tidak di Facebook itu yang bagus-bagus saja ditaruh, ya. Yang bagus-bagus insyaallah. Ini Bapak-bapak Ibu-ibu, tauhid kita kepada Allah perbaiki. La ilaha illallah. Maka begini. La tidak ada. La itu artinya tidak ada. Ilaha la ilaha tiada ilah. La ilaha illa kecuali Allah. Maka la ilaha illallah itu zikir. Bu, zikir dengan baca Quran beda. Kalau bazikir harus ditahu artinya. Tidak boleh bazikir tidak tahu arti. Tetapi kalau baca Quran mau tahu arti, tidak tahu arti, baca saja dapat pahala. Itu Al-Qur'an 30 juz, tidak usah dicari tahu artinya. Yang penting saja kalau kita mau, oh maaf, apa artinya tadi? Boleh. Tetapi kalau ibu-ibu tidak mau cari tahu artinya, baca saja dapat pahala. Beda dengan zikir. Contoh, la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika baca zikir ini, kita harus tegas. Kita harus kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau ada orang yang pakai dia lagu rock. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La, itu pakai rock itu betul. Jangan zikir la ilaha illallah menangis. La ilaha illallah. La ilaha sudah salah. Mengesakan Allah tidak boleh menangis. Ah, ini yang banyak salah ketika la ilaha illallah menangis. Apalagi zikir subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Wallahu akbar. Allah maha besar. Ini saya sampaikan kemarin di acara Tablik Akbar Wia di Meliali sana. Tiga kecamatan kumpul, saya sampaikan juga itu. Ketika subhanallah, jangan menangis. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan menangis di situ. Karena kita ini mengesakan Allah, memuji Allah. Yang mana kita menangis? Astagfirullah, Rabbal baraya. Istighfar, menangis kita. Ingat dosa. Ingat dosa, ingat utang. Kalau ingat utang, menangis juga biasa. Aduh, besok sobat tari lagi ini. Besok mau datang lagi tukang pagi. Astagfirullah. Ya Allah, tolong kasih sakit, kasih yang dia. Rabbal baraya, tidak datang besok. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau berzikir itu, ditahu arti. Sebelum diajar zikir, tanya Ustaz. Ini zikir ini apa artinya? Hasbunallah, hanya kepada Allah, cukuplah Allah. Salawat. Ya. Zikir-zikir itu, Pak, itu amalan pribadi. Boleh kita amalkan pribadi. Asmaul Husna, Ratibul Haddad, amalkan.
Karena kalau orang tiada amalan, itu sama dengan man laisa lahul wirid fahuwa kir. Barang siapa yang tidak ada wiridnya, dia sama dengan monyet. Apa bedanya kita dengan monyet, Pak? Hampir sama semua. Model-modelnya kita, apalagi monyet sekarang. Monyet di kebun kopi pintar sudah. Dulu monyet makan pisang. Sekarang monyet makan beng-beng, potato, lalampa. Pokoknya apa orang lepas dia makan. Ya, saya sudah dari dulu, 2 tahun lalu barangkali saya pernah status di Facebook itu. Tidak usah dikasih makan itu monyet yang ada di gunung. Saya tidak pernah, Pak. Kenapa? Dikhawatirkan dulu 2 tahun lalu itu monyet masih di sana, di ujung kebun kopi sana. Sekarang so dekat, so di kilo 6. Lama-lama dia di kilo 2, tembus toboli, tahambur lalampa semua itu. Kalau dia sudah ditoboli, tinggal tunggu di lebo. Habis orang punya ini, Pak. Dan ini monyet berbahaya, Pak. Saya punya penjaga kebun, tanam jagung. Ini cerita nyata. Tanam jagung, datang monyet, 1 ekor saja. 1 ekor itu di bagian saya di kayu bawah atas selalu pula tanam jagung. Begitu saya mau panen, datang monyet 1 ekor, dia ambil berapa pohon. Ini ibu ini, dia ambil bambu, kalau dia pukul dengan bambu itu monyet, Pak. Yang 1 ekor itu ternyata ini bosnya monyet. 10 menit dari situ, kalau dia tidak lari mati dia. Datang kemari barangkali 200 ekor baserang habis jagung, dengan itu pondo-pondo dorong bongkar semua. Itu nasi-nasi tahambur pokoknya. Belangan lo bawa lari semua. Hati-hati monyet itu, ya. Maka mulai sekarang saya bilang, jangan coba pukul monyet. Dia ingat mukamu itu. Kau lewat, berbahaya. Maka itu monyet-monyet di gunung itu jangan dikasih makan, Pak. Sebab menurut penelitian, monyet itu kalau bukan tidak ada makanan di gunung itu banyak, bukan tidak ada makanan di jurang itu, tetapi karena dia sudah rasa nano-nano, ada asamnya, manisnya, ada lalampanya, ada dia punya akrating daeng dia minum, akhirnya dorong sudah mau cari makan, dorong berharap di situ. Seperti yang saya bilang, sekarang sudah di kilo 6 itu, lama-lama kilo 2 ya tembus lebo. Kenapa dorong sudah cara monyet ini? Astagfirullahaladzim. Ya, lanjut. Persiapan kedua menghadapi mati itu tadi tauhid kita kepada Allah diperbaiki. Kedua, jangan pernah menyakiti hati manusia. Ini berbahaya juga, Pak. Kadang-kadang kita biar saja dia tersinggung, biar saja dia marah, biar saja dia sakit hati. Jangan. Begini, Allah ini yang kita sembah ini, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menampung Allah. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, ana mukawinul makan. Saya yang bikin semua tempat dan ruang ini, kata Allah. Walaisa li makan. Akan tetapi tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menampung Allah. Tidak ada. Kalau Allah bertajali di dunia, jangankan Allah, cahayanya satu saja tembus di dunia, terbakar dunia ini, Pak, hancur lebur. Maka Allah itu tidak bisa, tidak ada tempat Allah. Menurut keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah, Allah tidak berada di satu tempat. Allah bisa ada di mana saja, tetapi Allah tidak bisa bertahta di tempat-tempat, Pak. Macam orang bilang Allah ada di langit. Kalau Allah di langit itu, Pak, hancur langit. Kalau Allah ada di bumi, hancur bumi. Jangankan kita, Nabi Isa, Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa bergelar Nabi Musa Kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa itu tiba-tiba sementara dia yang begini dapat dengar itu suara. Dan Nabi Musa tahu itu suaranya Allah. Suaranya Allah Nabi Musa dengar, tapi dia punya bentuk tidak pernah lihat. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kasih lihat mukamu ya Allah. Kata Allah, tidak bisa Musa, tidak bisa kau lihat saya. Satu kali saja ya Allah, saya penasaran bagaimana bentukmu ya Allah. Dia paksa-paksa terus, kata Allah begini, Musa, coba kau lihat gunung di belakangmu itu.
Kalau kau lihat gunung itu masih ada di tempatnya, saufa tarani, kau akan lihat aku. Baik. Akhirnya Allah bertajalli, satu cahaya Allah turun ke gunung besar di belakang Nabi Musa, menyebabkan gunung itu hancur lebur menjadi debu. Gunung yang besar itu, Pak, hancur lebur jadi debu. Begitu lihat itu Nabi Musa pingsan. Pingsan Nabi Musa melihat gunung hancur bagaikan jadi debu itu, Pak. Itu baru satu cahayanya saja. Tetapi kata Allah, saya bisa bertahta di hati-hatinya orang Islam. Allah ada di sini, Pak. Allah dalam hati kita. Allah itu dikatakan kalbul mu'min baitullah. Hatinya orang Islam itu rumahnya Allah. Kalau kita sakiti hatinya orang, rusak rumahnya Allah di dalam hatinya. Maka kenapa tidak boleh baku singgung, tidak boleh baku fitnah, menjaga hatinya orang. Ya, jangan sampai bapak-bapak, kalau ada orang kita fitnah, kita tuduh, kita caci maki, datang dia sama kita, hey, kau tuduh saya, kau fitnah saya, kurang ngajar kau begini, lebih bagus begitu, Bu. Artinya ketika kita, dia datang marah, selesai dari hatinya. Tetapi waspada, hati-hati ada orang yang kita zalimi hatinya, dia tidak mampu membalas. Hanya air matanya jatuh di ketika dia sholat, ya Allah, bantu saya, ya Allah. Ya Allah, dia tuduh saya, berikan keadilanmu, ya Allah. Hati-hati kalau yang begitu. Kalau orang dapat, orang istilah sekarang itu hati putihnya orang, Pak, biar mau berobat dimanapun tidak akan sembuh. Hati-hati ketika ada orang punya hati putih jatuh sama kita. Hati-hati. Maka tidak boleh. Kalau ada baku salah, semua orang pernah baku salah. Kakak adik saja baku salah, bagaimana dengan orang lain? Segera minta maaf. Jangan taruh di hati, leh. Mohon maaf saya lah. Merapi ampu ya aku, leh. Tolong ampun. Sebab kata Allah, merusak hati seorang muslim bagaikan merobohkan kehatmil Ka'bah. Bagaikan merobohkan Ka'bah. Maka mudah-mudahanlah kita baku jaga hati. Kita satu hati. Sama dengan parigi punya ini songulara membangun. Satu hati membangun parigi mautong. Cuma sekarang terlalu banyak hati. Hanya parigi ini begini-begini saja. Ya, terlalu banyak. Ya, mudah-mudahanlah ke depan parigi lebih bagus lagi. Amin. Lebih terang lagi, ya. Iya, mudah-mudahan lah minimal ya. Alhamdulillah lampu di jalur 2 semua nyala. Cuma sampai di sana, ya. Ada saya punya teman dari Jakarta. Dia biasa di mana ini, Ustaz? Saya bilang sudah parigi, ya sudah dapat jalur 2. Kok jalur 2-nya gelap? Saya bilang iya, banyak pongko di situ. Ada teman saya datang dari Jakarta. Tapi kalau dia mau datang kemari lagi sudah terang ini, ya. Minimal lampu lah. Insyaallah kita jaga kita punya desa Lebo ini supaya cerah ceria, amin ya rabbal alamin. Sobat angin, tidak lama lagi mau hujan. Persiapan terakhir. Allah ini zat yang maha suci. Allah tidak terima kalau kita pulang dalam keadaan kotor. Tugas kita sekarang ini memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, bersihkan hati kita. Kita lihat sekarang, Pak. Ada orang meninggal, cepat prosesnya. Mungkin saja dosa-dosanya sudah dia minta ampun sebelumnya. Ada orang meninggal setengah mati, tak putar kanan, tak putar kiri, lari-lari dan sebagainya. Mungkin saja Allah masih mau kasih bersih dia. Maka sebelum kita ini mau meninggal dunia, kasih bersih memang. Sama dengan mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Suruh dari rumah disampaikan, istighfar memang ya. Istighfar memang, mandi tobat. Jangan nanti di sana, tidak didengar. Ya. Dia bilang satu kali saja bertobat di sana. Akhirnya banyak yang terjadi. Ya. Alhamdulillah, kalau orang-orang yang bersih berangkat, pulang sampai pulang pun tidak dapat apa-apa di sana. Ya. Karena memang sudah bersih. Sama dengan kita mau mati. Kalau kita mau mati, kasih bagus istighfar. Banyak dosa semua kita, saya semua kita ini ada dosa. Istighfar kasih banyak. Apa doa istighfar ini? Saya bukan saya amalan. Ibu-ibu. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Itu namanya Raja Istighfar.
Kalau disebut rajanya berarti pimpinannya sudah. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masataru. Panjang. Panjang Ustaz. Oke, saya kasih yang pendek. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dia masih panjang Ustaz. Masih lalipa-lipa lidah. Oke, yang paling pendek. Astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Umat sekarang ini sudah pendek, dia potong lagi. Astaghfirullah. Dia potong Allah. Astaga. Astaga. Astaga naga. Astaghfirullahaladzim. Ini malaikat mau kutik sampai mulu ini. Aduh, bahaya ini. Astaghfirullah. Astaghfirullah itu saja. Paling pendek sudah itu. Berapa kali? Habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Setelah itu mulai. Subhanallah 33 kali. Maka habis sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan langsung berdiri. Sekarang assalamualaikum. Assalamualaikum. Ujogumu. Seperti mana? Astaghfirullahaladzim. Pak istighfar dulu. Apalagi di masjid itu. Tapi di masjid Nebo saya baju mata waktu itu tidak. Begitu salam. Oh baku rebe ke belakang. Astaghfirullahaladzim. Ya. Padahal mau istighfar dulu. Subhanallah. Subhanallah. Kita ini umat Islam. Kalau urusan dekat dengan agama. Paling belakang. Paling belakang kita ini. Azan. Cari ya sudah. Kasih habis dulu azan. Baru pergi. Begitu sudah kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum mau berdiri. Nanti orang sobat diri semua, baru dia dari belakang. Padahal itu sah pertama, Pak. Kata Nabi, kalau kamu tahu fadilah sah pertama sholat itu, maka kamu akan berperang memperebutkan sah pertama. Adakah di Masjid Lebo orang baku perang gara-gara memperebutkan sah awal? Yang ada sekarang baku tolak kamu. Maju. Maju, eh. Maju. Kesepol, kan? Kesepol. Pol. Nah, doh, ya butuh. Itu kalau urusan sabayang paling belakang, tapi kalau BLT Muhammad pagi-pagi belum cuci muka di kantor pos mo. Oh, masih setengah anak sudah di kantor pos orang-orang ini karena doi belum mandi. Tapi kalau urusan sabayang paling belakang. Allahu Akbar. Kita ini umat Islam ini, mana kita punya agama ini mau berkembang. Kalau urusan agama, paling ujung, paling belakang. Tapi kalau urusan doi, fulus, laju. Mudah-mudahan di Lebo tidak. Sekarang ini kalau ada masjid ba'azan, Pak, rame-rame ke sana. Begitu orang bakamat, perebutkan itu. Perebutkan sah pertama. Itu di Mekah, sampai di Mekah, baku rebe orang pergi masjid paling depan, di depan Ka'bah. Kalau di Masjid Nabawi perebutan orang itu jangan sholat dekat makam Nabi. Baku rebut. Karena memang dari dunia baku rebut, dari kampung. Tetapi kalau memang kita dari kampung tidak mau baku rebut tempat begitu, bah, di sana biasa-biasa saja. Nah, mudah-mudahanlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Cara husnul khatimah satu, jangan ada utang. Pambohon besar kalau ada utang mau mati husnul khatimah. Tidak bakalan. Mana utang yang bagaimana itu Ustaz? Semua bawa utang. Saya pun banyak utang. Ya, utang yang dimaksud ini kata Nabi, ada orang bawa utang, dia niat bayar. Cicil motor. Dia upayakan betul dia mau bayar itu motor. Meninggal dia belum lunas motor, utang. Hutang itu atau hutang sama orang, dia niat bayar. Tetapi dia meninggal dunia tanggung jawab orang yang dia tinggal ahli warisnya. Tapi hutang yang tidak dimaafkan Allah itu sengaja bawa utang dan memang tidak niat bayar. Ada begitu. Tapi bukan di Lebo. Pas Honda uang muka 300.000. Wah, kesempatan ini. Torang ambil saya bayar 300, tahu saya dibayar-bayar cicilan. 3 bulan dipakai itu motor. Pas yang mana cicilannya? Oh, tiada tarik yo. Cuma 300 juga uang muka. Astagfirullah. Ini memang sengaja bawa utang. Ada orang dia jengkel, dia utang akan itu. Saya mau utang sama dia itu. Tapi saya mau bayar. Kurang dia itu. Nah ini. Utang-utang begini ini, Pak.
menyebabkan kita. Kalau bilang hutang, sedangkan negara ini bawa hutang. Semua punya hutang ini, kasihan. Cuma ada yang niat babayar, ada yang benar-benar tidak berniat. Hutang kita sama manusia begitu, hutang sama Allah, ada lebih banyak lagi. Hutang puasa banyak itu. Apalagi hutang nazar. Ya Allah, kalau terangkat saya PNS, saya potong kambing. Saya undang semua orang satu lebo. Sampai semua pensiun, tiada kambingnya. Semua pensiun ya, Mak. Biar kambingnya tidak ada. Nah, kalau kita sudah, makanya jangan bernazar. Ada sekarang orang ini bernazar, ya Allah. Salah sedikit nazar. Hati-hati, hutang itu. Maka kalau bernazar, ya Allah, kalau saya punya jadi PNS, saya baca Al-Fatihah 50 kali. Cepat dibayar. Ada kalau saya nanti begini, usahaku saya puasa 3 hari. Sampai mau mati, utang puasa tidak dibayar-bayar. Kalau saya punya anak laki-laki, ya Allah, saya mau begini, tidak dibayar-bayar. Jadi hutang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidak ada kita punya nazar. Amin. Ya Rabbal Alamin, kita tutup dengan doa. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh almarhumah Sutri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sima dakhalaha. Allahumma adhil fi kuburiha rawha wa rihan pusata wal aman wal afu wa ridwan. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Man jasuhil ata wa jastu in'an. Rabbana firlana wa liwalidina wa rahamun kamarabbawna sigara. Rabbana atina fi dunia hasana fil akhirati hasana wa kina azabanna. Wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dawam fiya subhanakallahumma tahitum fiya salam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Demikian ceramah tazkiyah malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.